Kemana? Yang kau. Kalau enggak ke Polsek maunya kemana? Adik diam dulu, Dek. Ba. Anda pengin aman kah? Bang, lihat sini, Bang, woi. Betul, Anda tidak salah. Nah, itu dia. Kita tahu Anda tidak salah. Makanya kita dari kepolisian mau amankan Anda biar aman dari sini, biar tidak dikejar-kejar sama masyarakat. Masuk mobil polisi tidak mungkin dikejar sama masyarakat. Nanti kalau Anda sudah sampai di Polsek, udah silakan Anda mau pergi kemana? Mau ke Batam, mau ke Sumbawa, pulang sana. Terserah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap bisa mundur dulu. Khususnya ibu-ibu yang bawa anak kecil. Takutnya dia keluar sudah di dalam, sudah keluar dengan orang lagi. Jadi tolong pada ibu-ibu. Masyarakat aman aja bang. Aman aman lah. Aman lagi. Ikut naik aman. Ya sama-sama aman. Ada.
Pertama kali dia masuk, Mbak lagi ngapain? Tidur atau? Lagi tidur. Bangunnya pas orang teriak maling aja. Terus keluar gitu? Iya. Keluar udah ada dia di situ? Iya, di depan pintu kamar saya. Jadi saya tak bisa ngira lagi. Pelaku itu mulai melakukan penyanderaan sekitar pukul 4:30. Ya, awalnya dia juga melakukan percobaan pencurian. Kemudian ketahuan oleh masyarakat, dilakukanlah pengejaran. Nah, pada saat dia melarikan diri dari kejaran masyarakat, kemudian dia naik di atas rumah penduduk,
dan dia kemudian jatuh karena atapnya tidak kuat menahan beban dia. Dia jatuh, di dalam rumah ada seorang wanita. Kemudian dia langsung mengambil pisau dapur, melakukan penyanderaan terhadap wanita tersebut.